Halo sahabat Serba Rompi dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan membahas mengenai Amar Sunni serta Iris Bella. Dilansir dari akun Instagram Iris Bella, yaitu underscore Iris Bella underscore. Tepatnya ini adalah foto-foto liburan dari Amar Sunni dan Iris Bella beserta anaknya Airumi Akbar 1443. Iris Bella menandai sebuah tempat, yaitu di Kamandalu Ubud. Dunia serasa milik berdua, tapi sampai lupa udah punya ekor sekarang. Tulis keterangan foto dari Iris Bella. Pada unggahan kali ini, Iris Bella memposting dua foto, yaitu slide yang pertama yang kita akan bahas di sini, di mana liburan dari Amar Sunni dan Iris Bella ini menikmati momen berdua naik perahu bersama, dan di sini momi Iris Bella memegang payung, sedangkan Dedi Amar Sunni memegang dayung ya, untuk mereka berdua bisa menyusuri sungai yang memang indah sekali berada di Bali. Momi Iris Bella dan Dedi Amar Sunni beberapa hari yang lalu memang sudah membuat Q&A menjawab pertanyaan kalian, yaitu dengan cara menaiki kapal berdua dan tanpa Airumi Akbar 1443. Yang bikin jadi sorotan adalah ketika Iris Bella memposting foto yang kedua, di mana di situ ada Airumi Akbar 1443 yang minta digendong dan ikutan dengan Dedi dan mominya naik perahu. Ekspresi dari Airumi sendiri di sini memang fokus ke arah ikannya yang berada di sungai tersebut. Menurut kalian bagaimana sahabat Ais? Silahkan tulis komentar kalian di bawah dan jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like-nya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.